Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para subscriber dimanapun berada? Salam dari saya, V Bogo Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara memperbaiki stud tensioner rantai ketang yang rusak atau bisa dinamakan dengan tonjokan tensioner ketang. Tensioner ketang tonjokan ini banyak bentuk macamnya, yaitu seperti yang ada di motor Mega Pro Tiger GL, di Jupiter, dan banyak yang lainnya. Model seperti ini insya Allah bisa diperbaiki. Oke. Ini mungkin ada yang bertanya tentang yang ada di kenapa tensioner ini ada alasannya. Mungkin nanti kita jelaskan di akhir, mau akhir video ya. Makanya tonton sampai tuntas. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya. Tidak bayar, insya Allah gratis. Kita harus saling memberi, membagi. Insya Allah rezeki kita semakin bertambah. Amin ya, ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, para yang misalkan yang punya baju receh tebal, punya uang sekarung, mendingan beli yang baru. Tapi yang orisinil, jangan yang abal-abal. Tapi para mekanik yang menemukan konsumen yang baju receh tipis, mendingan kita bantu dengan memperbaikinya. Oke, kita lanjut ke pokok-pokok kesalahannya memperbaikinya. Ini tensioner lemah sekali, goplak ya. Jadi untuk kurang ngebentak. Jadi dari sini kalau kita putar ke kanan, dia turun ke bawah. Jadi kalau dilepas lemot, jadi lemot sekali, kurang ngebentak, kurang ngejepret sini ya. Ini yang gue celak. Oke. Nah, coba ini kita akan perbaiki biar lebih mantap. Oke, tetap terus sampai tuntas. Kita mulai. Di sini ada klip. Ada klipnya, di sini ada plat tahanannya. Nah, kita buka klipnya dulu. Nah, udah terbuka, baru ngeluarkan plat yang ada di sini. Nah. Oke, sorry kalau kan kelihatan ini karena susah, takut nyenggol kamera. Oke. Ini diputar ke arah sebelah kanan ya, ke arah, jadi kalau dari sini berlawanan arah jarum jam, ke arah kiri ya. Oke. Terserah mau satu putaran atau dua putaran, gimana sampai tensionernya kerjanya cepat, ngejepretnya cepat, jadi ya tidak goplak lagi. Kita coba satu dua putaran, kan tadi terlalu lemah. Kalau kurang kita putar bongkar lagi, kita putar lagi. Oke, mungkin kira-kira seginilah. Oke. Nah. Jadi di ke posisi semula, kita ke bawahin. Oke, udah kasih pemula, baru penahan ininya, klipnya dipasang kembali. Oke, sudah terpasang. Pegel juga jempolnya, bro. Ini nah, ini jangan sampai kita lepas. Kalau lepas kita keluar, dia loncat keluar, nanti berantakan, nyusun ulang.
Cara seperti ini mungkin para mekanik yang lain ada banyak cara, mungkin beda cara dengan saya. Kalau saya modelnya begini, jadi tidak membongkar banyak. Coba kita tes sesudah kita perbaiki. Kencang kan? Kencang sekali. Berarti ada perubahan. Kita putar ini obengnya. Pakai obeng. Obeng min. Langsung cepet keluarnya ya. Ini ada pakai obeng min, di sini ada min, jadi pakai obeng min ya. Oke, mungkin segitu dari saya. Kalau seandainya masih kurang dimengerti, videonya diulang kembali sampai mengerti. Oke, mungkin kira-kira paham teman-teman. Disimaknya, ditontonnya, jangan dipotong-potong biar cepat dimengerti. Nah, kalau yang seperti ini, yang las ini tadi, yang las ini ada kepala baut. Kenapa dilas pakai kepala baut di atasnya? Tadinya motor ini rantai ketengnya kendor, jadi tonjokannya tidak nyampe pakai yang standar ininya. Jadi kita tambahin pakai kepala baut di atasnya dengan dilas pakai las karbit biar lebih menekan. Maklum mungkin yang punya motor budgetnya kurang, jadi minta diakalin aja, dicoba sebelum punya uang katanya. Nah, setelah punya uang, rantai ketengnya diganti yang baru dan ininya dilepas. Tapi dia minta diganti aja. Oke, gak apa-apa. Sehingga ini diberikan kepada saya bekasnya, dia pakai yang baru. Ya, kalau udah ganti rantai keteng, jangan lupanya dilepas copot lagi bautnya. Jangan dipasang terus, nanti ketinggian. Oke, mungkin kira-kira segitu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.